Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Di video kali ini aku akan kasih lihat kalian harga-harga barang-barang perkakas pokoknya. Kebetulan aku tuh sama suami mau belanja kebutuhan dapur. Karena kita baru pindahan, jadi kita nggak punya panci. Jadi kita mau belanja di sini di Costco. Kita belinya nyicil, sementara kita dapat mangkok, dapat panci, dapat pisau, sama gelas. Total belanjanya $233. Kemarin kita belanja pisau dan belanja panci ya. Ini harganya lumayan. Jadi penasaran isinya tuh apa sih? Kita kan baru pindah rumah, jadi belum punya peralatan rumah tangga yang komplit. Ini mah gede boxnya doang tuh, lihat. Kelihatan nggak? Mana isinya? Nih, lihat. Gede boxnya doang. Jadi ini, belum kosong. Ini pasti pisoknya. Ngapain dia gede-gede ya tempatnya ya? Wow, ini dia yang bikin mahal ternyata. Tuh, sudah kosong. Pisoknya dari kayu. Wow, that's cool. Tuh, keren ya. Tuh. Ih, asli berat loh. Mungkin sekitar 2 kilo ini. Oke, pisaunya. Nah, ini dia. Ini gunting. Pisau. Ngadepnya, ngadepnya benar ya? Iya benar. Ini bagus banget gagangnya tuh, lihat. Aduh, ini pisau buah. Aku nggak ngerti urutannya. Biarin. Gagangnya sih sama semua. Ih, tajam. Serem. Harganya aku harus nyontek dulu, lupa berapa. Beneran tajam. Nah, ini buat ngasah pisau. Dan ini yang terakhir. Ini besinya itu nyambung ya, dia jadi nggak, bukan sambungan. Mungkin ini yang bikin dia lumayan harganya. Terus kita unboxing panci. Bentar ya.
Astara, semua sudah komplit. Aduh, beratnya minta ampun. Ini dia pisaunya. Biasanya kalau di rumah aku tuh nggak pernah bungkusnya atau dusnya disimpan. Cuman beda kalau suami, dus apapun dia simpen. Jadi kalau kita pindahan, nanti dimasukin lagi ke kardusnya. Rapi sih, cuman kan rumah aku mah kecil, jadi kayaknya sempit kalau ada banyak kardus nggak kepake. Jadi aku simpan lagi. Amit-amit lah, jangan sampai pindah lagi, capek pindahan itu, teman-teman. Nah, sekarang kita unboxing pancinya. Sebenarnya ini udah aku buka karena kemarin aku mau masak telur nggak punya penggorengan. Jadi satu udah aku buka. Jadi ini isinya itu ada 11. Kelihatan nggak? Yang aku udah ambil itu yang ini nih. Yang 24,8. Kita buka yuk. Aku pilih yang anti lengket, tapi anti lengketnya itu dari ini, Mik. Nih, ini mereknya nih. Mana? Ah, ini mereknya Green Pen. Seperti biasa. Kardus-kardusan. Satu adalah ini panci. Ukuran berapa ini? Ini yang 1,75 liter saucepan. Aduh. Yang ini ukuran 2,7 liter. Dua ya, lumayan berat, tapi senangnya karena apa, keramik yang anti lengket. Tapi memang dasarnya aku kalau masak juga minyaknya sedikit. Nah, ini ukuran mana ya, 2,15 liter. Ini ya, ini dalam gini. Ini bukan teflon ya, keramik. Ini yang ukuran 28,8 cm. Ini panci. Itu ukuran 5,3 liter. Nah, ini ada dandangnya ya. 5,7 liter. Nah, gini. Nah, jadi bisa bikin lontong. Ini tutupnya, semua ada tutupnya enggak? Enaknya tuh semua kaca, jadi aku bisa lihat. Oke, ini buat yang panci ini. Nah, ini satu, dua, oh ini tiga tutupnya. Oh, tutupnya ada empat ya. Oh, yang ada tutupnya. Nah, ini satu lagi yang aku udah pakai, yang ukuran 24,8 liter. Ini dua, enggak pakai tutup ya. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lah sama dandangnya ya. Sama
tutupnya ada 4, jadi benar 11. 11 buah. Oke. Okay. Ini bla 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 baca. Kalau suami mah buku kayak ginian aja bisa tamat dibacanya. Kalau aku mah aduh, maulah. Mungkin buat kalian yang lagi cari pisau atau cari panci, semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.